persyaratan sudah lengkap dan akad nikah bisa dilaksanakan. Dan selaku wali di sini adalah Bapak Hakim Insan Jauhari selaku saudara kandung dari Mbak Ragil Insan Madarai. Maka persyaratan nikah saya persilahkan kepada Mas Hakim Insan Jauhari. Latihan sih, Mek. Latihan dulu. Alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti akan siap nikah akan secara langsung dilaksanakan oleh saudara kandungnya yaitu Mas Hakim Insan Jauhari. Para bapak, para hadirin, sebelum persiapan nikah, saya akan bacakan khutbah nikahnya dan mari kita warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna nikaha min awamirillahi wa min sunani rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udhu billahi minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa anqihul ayyama minkum wassolikhina min ibadikum wa imaikum iyakunu fukara'a yunihum fadlih wallahu wasun alim. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullah fin nisa' fa innakum ahattumuna bi amanatillah wa stahlaltum furujan bi kalimatillah mabadah. Mempelai berdua Mas Andi Adidas Fanta Meksiko sama Mbak Ragil Insan Madarani yang berbahagia. Ada beberapa hal yang tidak saya sampaikan dalam khutbah ini. Yang pertama, saya ngajak kepada mempelai berdua untuk banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak syukur, akui bahwa njenengan bisa di sini adalah karena rahmat dan maunah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur jenengan berdua, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan keberkahan dalam rumah tangga jenengan. Kemudian yang kedua, ada satu hal yang terpenting di dalam sebuah prosesi akad nikah. Yang pertama adalah bahwa kita harus mengetahui bahwa nikah adalah ibadah. Nikah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nikah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, satu hal yang terpenting di dalam setiap kita beribadah, ada dua hal yang buat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ikhlas lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mutaba'atur rasul, ikuti syariat yang ada. Oleh karena itu, sebelum akad nikah ini saya berpesan kepada mempelai, tautkan hati Anda dengan Allah Subhanahu wa taala saat ini. Sampaikan pada Allah bahwa ya Allah, saat ini saya hendak melaksanakan perintah-Mu yaitu nikah. Ya Allah, saat ini saya hendak melaksanakan sunnah Nabi-Mu yaitu nikah. Ya Allah, saat ini saya hendak melaksanakan salah satu sunnah-Mu, perintah-Mu, dan saya berharap ya Allah berilah kami keturunan yang soleh dan soleha. Niatkan ya Allah juga bahwa jenengan nikah saat ini karena jenengan berharap untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan yang berupa sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu mudah-mudahan dengan pijakan-pijakan itu nanti nikah jenengan nikah yang pun ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Aku lupa lihat astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illallah.
الله والحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ananda Adi Adidas Fanta Mexico bin Misnoto, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Rakil Insan Madarani binti Sukirno dengan mas kawin berupa uang tunai 229.000 rupiah dan seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rakil Insan Madarani binti Sukirno dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 220.209 rupiah dibayar tunai. Ya bre. Sah ya. Nggak sah. Gelagap. Ya. Tekon mak. Oh jangan redek mak. Iki boten iki. Dasangganya itu nanti enggak naik sama ke langsung enggak usah. Nah, langsung. Satu tarikan nafas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Andi Adidas Fanta Meksiko bin Misnoto, saya kawinkan engkau dengan Rakil Insan Madarani binti Sukirno dengan mas kawin berupa uang 220.209.000 rupiah dengan seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rakil Insan Madarani binti Sukirno dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 220.209 rupiah dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu wa baraka fi amdihma. Allahumma alim bainahuma kama alamta baina Adama wa Hawa. Wa alim bainahuma kama alamta baina Ibrahim wa Sarah. Wa alim bainahuma kama alamta baina Yusuf wa Salih. عليها واللي بينهما كما علمنا بين نبينا محمد وخديجة الكبرى. اللهم ارحم سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم فرج عن سيدنا محمد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم سلمنا من كل هم وغم وهول الدنيا وبلاء الدنيا وبأي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السر الفاتحة. Yang berkembira Mek. Untuk acara selanjutnya adalah pertahanan berita acara. Mek, seneng ngomong. Supporternya disalami sih Mek. Oh iya. Tembak lagi perempuan dipersilakan untuk menempati tempat yang lain. Saya seneng loh aku. Temanon gel, tebatol. Saya ngedretek bapak itu. Lebaran ini. Cira biji. Sare. Monya Andi. Thank you.
An boleh panggil. Coba ada sebek. Woi langsung guys. Zero. Wis yo. Saiki wayahe mangan.